Pemilu 2024 yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia berlangsung di Malaysia hari ini dengan pengundian bermula dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Dianggarkan seramai 832,420 rakyat Indonesia yang menetap di negara ini dan berdaftar sebagai pemilih akan menunaikan tanggungjawab mereka di 6 pusat pengundian. Ia melibatkan pusat pengundian di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL membabitkan 222,945 pemilih. Jumlah pemilih berdaftar di Malaysia adalah kira-kira 47.55% daripada keseluruhan 1.75 juta pengundi dalam daftar pemilih luar negeri di seluruh dunia bagi pemilu kali ini. Di WTC KL, sebanyak 233 bilik pengundian disediakan bagi melancarkan proses pemilihan hari ini. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Harmono, menjangkakan sekitar 20% daripada 832,420 rakyat Indonesia yang menetap di Malaysia akan menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi kita harapkan proses hari ini lancar, proses tanggal 14 pun akan lebih lancar lagi. Kalau my projection tidak sampai 30% yang akan datang ke WTC ini. So somewhere in maximum 20%. Tetapi 20% itu saja, itu sudah kita bicara 40,000 voters. Itu kalau 20. Jadi untuk menghandle jumlah 45,000 itu bukan yang sederhana juga. Terima kasih.